Halo guys. Kamu nyetir aja. Ntar aku harus ini dulu, tenaga harus dikumpulin dulu. Oke. Biar semangat. Welcome back to Kritik Kata YouTube Channel. Bebe. Selamat datang di episode Kucar. Apa singkatan Kucar? Kuliner yang pacar. Jadi hari ini kita mau ke mall lagi, yaitu ke mall Ion lagi, yang ada di Tangerang lagi, yang ada di BSD lagi, yang bos andalan gue punya. Kenapa sih? Jadi hari ini bukan mau makan main course, tapi kita mau minum dessert. Kayaknya ini lagi hits banget nih. Enggak, udah lama hitsnya. Ini hitsnya udah 3 bulan lebih, cuman kita belum sempat syuting. Kayaknya tapi di mana-mana sampai artis aja buka loh. Oh iya, banyak ya. Ya kan? Tapi yang ini yang asli yang pertamanya. Enggak tahu deh. Bukan deh. Tapi ini paling besar. Tapi kita mau coba dua kan nanti. Yang mana? Minuman. Sama apa? DD. Hah? Singkatannya DD. Dum-dum. Iya. Emang ada di itu? Ada di food court kan depan itu. Oh iya benar-benar. Kita mau coba dua, kita mau compare. Kan King Mango? Beda-beda. Bodoh amat. Acara-acara gua bodoh amat. Kalau compare tuh apple to apple dong. Biarin aja emang. Wih, sampai ada iklannya di situ. Compare-nya apple to apple sayang. Ini mango to green tea. Gak apa-apa lah, emang kenapa sih? Yaudah. Ya guys, see you, bye-bye. Udah nyampe di Ion. Kok sendirian? Bingung mau ngomong apa. Jadi kamu sendiri sudah aku. Ya. Kamu terus ngerti, kamu terus ngerti saya. Masa aku bisa sendiri. Nah guys, kita udah nyampe di Ion nih. Ternyata gua kira itu di lantai 3 di food court, di dekat dum-dum. Ternyata enggak, di lantai bawah. Tempatnya tuh di food court di ujung. Tapi food court yang ini enggak pakai bayar, yang langsung ada poin-poinnya gitu. Kalau yang di atas food court-nya repot. Kenapa food court-nya repot? Harus deposit dulu kartunya. Kalau di bawah ini langsung bayar. Itu ada yang minum juga tuh. Apa? Arif nggak boleh ngomong, dia punya. Aku sama Arif nggak boleh ngomong, nah. Kurang banget, aku dua nggak bolehnya. Ya nggak apa-apa, ngomong bolehnya lebih besar. Nah, dia punya. Nah, sekarang kita udah sampai nih di Ion. Nanti di sana. Nah guys, kita sekarang gini. Nah, dia punya tempat itu ada di sana. Nah, mangganya ini guys. Black Friday, jadi hari itu Black Friday guys. Tau gak Black Friday itu apa? Jadi kalau di US itu after Thanksgiving. Thanksgiving itu minggu Jumat terakhir di bulan November. Minggu Kamis dia. Hari Jumat, lu jangan cepet-cepet jalannya. Enggak, hari Kamis. Jadi hari ini kan Black Friday. Black Friday itu habis Thanksgiving. Kalau di US Thanksgiving itu adalah hari Kamis terakhir di bulan November, which is hari ini. Jumat terakhir besoknya. Nah, habis Thanksgiving itu Black Friday. Jadi kalau di US itu diskon gila-gilaan hari Jumat ini. Gitu. Oh, gitu. Itu Black Friday. Ya. Arif, ini yang jatuh. Mana sih tadi? Tadi ini jatuh bulu matanya. Bulu mata kamu jatuh. Aduh, bulu mata aku rontok. Siapa yang kangen? Yang jual udah pede banget. Dibuat itunya lingkarannya. Tapi kalau ini libur rapi banget. Oh,
ขึ้นครับดูบ้างเย้ยตันตุสัน 25 cm 50.000 ini lagi sedotannya kayak bebek. Iya, ini disiapkan untuk 2 orang. Oh, kita ini yang King Mango namanya. Dan emang gak ada yang kecil lagi, satu ukuran doang. Bukan nama minumannya. King jadi Mango. Tuh ini udah banyak banget kan, banyak apa? Ada Mango Mango lah, ada Queen Mango lah, ada Mango King banyak deh. Tapi yang aku tahu yang paling pertama sih ini King Mango yang pertama di Neo Soho. Itu yang antri gila-gilaan sih. Terus ini baru buka cabang di sini. Kamu udah pernah coba? Udah. Belum sih yang King Mango belum. Belum. Aku coba yang KW-nya abis. Males kalau makan yang minum yang ini suka antrinya aku. Ini gede banget. Ini tuh bisa sekepala lebih ya. Tahu? Lebih juga. Oke, baik. Ya udah. Kita kan segini ya minum ya. Berarti ini 2 kali lipatnya. Dan kayaknya udah mungkin kalau kita ini kayak 1,5 liter deh. 1,5 liter plus buah mangga lagi. Iya. Gila sih banyak banget. Enggak mahal ya? Tergantung. Baik. Ini King Mango-nya. Nanti kita taruh aja ya, biar enggak repot. Terus kita dikasih oh satu doang. Bentar lagi bisa. Aku kira ada garpu sama sendok gitu. Ini jadi satu. Sendok dan garpu. Sendok dan garpu jadi satu. Ini tuh buat makan mangganya nanti. Iya. Ya, silakan. Mari kita coba. Terus ada ininya. Fungsi ini biar nggak dingin kali pas megang atau nggak slip gitu. Oke, kita agak sedikit ya, kamu sebelah sana, aku sebelah sini ya. Iya. Aduh. Ayo kita. Ini harus diaduk dulu nggak sih? Enggak. Masuk sih. Kita minum dulu, kita cobain dulu. Rasanya seperti mangga. Jus mangga biasa. Dicampur krim aja. Krimnya belum kita cobain, udah nyampe tapi nih. Jadi itu ada memang jus mangga, ada apa ya, pemanis mangga juga dicampur ini enggak tahu aku apaan yang putih-putih ini. Santan kali ya? Iya kayaknya santan ya. Santan deh kayaknya. Ini santan. Asin. Enggak, manis. Manis. Mau coba ya. Seru ya. Apalagi yang nonton pasti jelek banget. Enggak enak. Terus kita mau coba, kita buka ininya ya. Padahal harganya mahal. Buat kita sih mahal. Iya, tahu ya yang kaya yang nonton. Masih buat aku murah sih. Cuman ya biasalah, so humble. Tapi ngomongin. Nih, oh ini garpunya tuh bisa buat mangga biasa gitu loh. Baru tau. Minum. Makan keles. Oh ya makan. Ini aku mau, kayak ini mangganya aku mau celup dulu gitu. Jadi ada kayak krimnya. Diem ah. Sebenernya mangganya tuh biasa. Manis, asam dikit lah. Cuma yang bikin enaknya itu ininya loh. Putih-putihnya ya? Putih-putihnya sama bumbu-bumbu. Bumbu apa ya? Bukan bumbu. Pengental mangganya itu yang bikin enak. Jadi kayak makan mangga sama makan krim. Aku doang cobain, kemah. Cobain dulu. Tapi setahu aku ya, katanya memang mangganya ini diimpor tiap hari dari Bangkok. Jadi bukan mangga Indonesia. Oh iya, serius? Ini yang punya aku yang oren. Lupa. Oh ini krem, ini tuh whipped cream. Yang putih-putih whipped cream, iya. Aku baru tadi makan whipped creamnya doang. Wah. Ini ada mangganya, ini whipped creamnya semua, terus ada jus mangganya. Enak. Ada rasa bayar gitu ya? Coba kamu. Ya.
berasa gratisnya gitu ya. Wah, 10.000 tuh tadi aku minum barusan. Ada rasa bayar-bayarnya gitu ya? 5.000 tuh. Oh iya, yeah, bener. 50.000. Tapi kalian guys, kalau yang makannya sedikit mah satu botol ini, satu tempat cup ini berdua cukup sih. Kayaknya bertiga, berlima juga cukup. Enggak lah, berdua lah. Berdua lah. Tergantung sih kalau udah habis makan ya bertiga cukup. Dan ini itu whipped cream, enak. Mungkin kalau nggak habis bisa titip kali ke mbaknya, besok balik lagi. Cuci. Kenapa ya dia tuh nggak menjual yang kecil? Pangeran Mango gitu? Ntar yang orang belinya yang kecil. Kan ini masih rame. Benar sih, itu benar. Lo mungkin ciri khasnya, terus biar nggak repot. Kalau yang ada yang kecil lagi, ntar dia harus stok cupnya lagi yang kecil. Iya sih, dia repot. Cuma tadi kayak kita pas kita beli, kamu beli. Kayak cuma berapa gitu doang kan, nggak bilang apa-apa lagi. Nggak ada pilihan lagi guys, jadi nggak ada pilihan lain, cuma ini doang satu. Terus nggak ada pisang gitu, nggak ada semangka, nggak. Recommended, harus cobain. Dan ini baru ada di sekitar Jakarta doang kan? Gak ada di daerah ada, gak ada kan? Iya. Makanya ini kan bilang kita kebanyakan dari daerah, jadi mereka bisa merasakan enaknya makanan di Jabodetabek. Dengan cara melihat ya gimana? Iya. Nah justru yang di daerah harus terinspirasi lihat pucar di Jakarta. Wah di situ ramai, kita harus buat juga. Betul. Atau bisa datang ke Jakarta untuk cobain dulu. Terus ketemu kalau nggak kalau ke Jakarta bingung mau kemana ya? Sini. Kita aja. Brothers, itu aja dari kita. King Mango ini enak. Aku kasih nilai 8,5. Aku 87,5. Selalu. Kenapa sih? Kamu ikut-ikutan. Ini pilihnya aja sih. Tadi kan aku juga ikut di rumah kamu. Apa aja? Kalau dari Ika. Kita aku dong, kita aku dong. Oke guys, gitu aja ya. Dimas. Udah oke, gitu aja guys dari kita. Aduh. Udah itu aja ya guys dari kita. Istrinya. Udah aku kenyang udah. Jangan bingung aku mau ngomong apa. Salting. Ya guys, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe. Berhasil nggak dia punya? Bye bye. Oh iya. Yeah. Oh, yeah. Kamu manahnya banyak pasti. Yaudah guys. Gitu guys, dari kita. Ini videonya mungkin pendek. Pendek banget. Gak apa-apa lah. Kita nggak jadi ketemu kalian lagi ya? Yang penting apa? Enggak lah. Di atas itu malas, jauh, capek. Nah ini kita lewatin juga. Oh iya deh. Baik. Buat next konten aja. Oke. Okay. Ya. Bye bye. Ciao. Ini abis training nih, di King Mango.